Siapa presiden kita? Lawan atau diam dalam ketertidakan. Semoga diberikan keadilan. Anies Baswedan disambut ribuan massa di Jawa Tengah. Para pendukung Anies semakin berani menunjukkan dan buktikan dukungannya hingga sampai mendeklarasikan bentuk dukungannya kepada Anies Baswedan. Jawa Tengah salah satu provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng, namun berhasil diduduki oleh para relawan pendukung Anies Baswedan. Tanda rakyat rindu sosok pemimpin baik dan cerdas, yang katanya ini menandakan bahwa rakyat sudah semakin cerdas dalam menilai calon pemimpin yang akan memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Ini sekaligus sebagai pertanda bahwa rakyat merindukan sosok pemimpin yang baik, cerdas, berakhlakul karimah, serta pemimpin yang serius berpikir untuk rakyatnya. Antusias masyarakat tersebut tidak direkayasa. Itu bisa dilihat ada ribuan masyarakat Jawa Tengah yang menyambut kehadiran mantan rektor Universitas Paramadina dan mantan Menteri Pendidikan sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Semoga diberikan keadilan. Itulah yang dirindukan rakyat di seluruh pelosok negeri, dan itu semua ada pada Anies Rashid Baswedan. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan serta ratusan ribu relawan berhasil memasang target perolehan suara maksimal di Jawa Tengah pada Pilpres 2024. Para relawan yakin dan percaya diri untuk bertarung merebut suara di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng tersebut. Target tersebut disampaikan Anies dalam acara bertajuk Temu Relawan Anies Baswedan se-Jawa Tengah di Semarang pada Minggu malam 20 Agustus 2023. Dengan tegas Anies Baswedan menyatakan menurutnya Jateng bukan wilayah yang sulit dimenangkan meski selama ini provinsi tersebut dikenal sebagai basis utama kubu lawan. Jawa Tengah ini merupakan basis lawan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Tanah ini bukan tandus, kita bisa menanam ladang-ladang subur di sini, tegasnya Anies Rashid Baswedan. Tiga di sini. Ada apa juga? Ada lagi yang mana? Pan ada juga. Pan ya. Bapak Ibu sekalian, tadi juga hadir legenda sepak bola kita. Betul, legenda sepak bola hadir. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Robby Darwis. Ketika mereka main kita nonton di TV. Patar Tambunan, Bapak Ahmad Muharyah, Bapak Rohi Putiyari, Bapak Eli Idris, Agung Setiabudi, dan masih banyak lainnya. Kita beri sekali lagi tepuk tangan buat para pemain-pemain kebanggaan kita. Hadir juga bersama kita ada Gus Munif ini dari Kacang Wondo. Rasa ngenyek, ngewes ape-ape, ya tak? Kacang ngenyek, kacang cawe-cawe, kacang nyepeleki. Rasa kemelindi, ya tak? Kan pesannya gini, kita ini jangan sampai adigang adigung. Kita maju berani karena benar, karena itu kita siap meluruk tanpa menang tanpa, insya Allah itu prinsip yang kita pegang. Kita meneguhkan bahwa insya Allah kita akan bisa mendorong bersama perubahan untuk persatuan, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita kumpul sama-sama di sini meneguhkan dan deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB kuning, hijau, biru adalah gerakan arus bawah.
Mereka bergerak dengan menggunakan hati nurani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa terjadi di negeri ini. Karena itulah mereka bergerak tanpa ada rasa khawatir. Berani itu bukan karena nekat, berani itu karena sadar bahwa benar. Berani karena benar. Itulah sebabnya mereka memilih jalur yang menantang, jalur yang penuh dengan berbagai macam hambatan, tapi mereka lewati terus. Insya Allah KIB ini makin luas jangkauannya. Front Pembangunan Perubahan dan Gerakan Pemuda Ka'bah ke Jawa Tengah. Seluruh pengurus Partai Nasdem, PKS, Gerindra, ada P3 di sini? Ada P3. Ada lagi yang mana? PAN ada juga. PAN ya. Bapak Ibu sekalian, tadi juga hadir legenda sepak bola kita. Betul, legenda sepak bola hadir. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Robby Darwis. Ketika mereka main kita nonton di TV. Patar Tambunan, Bapak Ahmad Muharyah, Bapak Rohi Putiyari, Bapak Eli Idris, Agung Setiabudi, dan masih banyak lainnya. Kita beri sekali lagi tepuk tangan buat para pemain-pemain kebanggaan kita. Hadir juga bersama kita ada Gus Munif ini dari Masa mau gue akuin? Masa mau rasa ngenyek, ngewes ape, ya tak? Masa ngenyek, masa cawe-cawe, masa nyepeleki. Rasa kemelindi, ya tak? Kan pesannya gini, kita ini jangan sampai adigang adigung. Kita maju berani karena benar, karena itu kita siap meluruk tanpa menang tanpa, insya Allah itu prinsip yang kita pegang. Kita meneguhkan bahwa insya Allah kita akan bisa mendorong bersama perubahan untuk persatuan, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita kumpul sama-sama di sini meneguhkan dan deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB kuning, hijau, biru adalah gerakan arus bawah. Mereka bergerak dengan menggunakan hati nurani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa terjadi di negeri ini. Karena itulah mereka bergerak tanpa ada rasa khawatir. Berani itu bukan karena nekat, berani itu karena sadar bahwa benar. Berani karena benar. Itulah sebabnya mereka memilih jalur yang menantang, jalur yang penuh dengan berbagai macam hambatan, tapi mereka lewati terus. Insya Allah KIB ini makin luas jangkauannya.